Oke, okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, dalam video ini saya akan tunjuk bagaimana kita nak paparkan verbal dalam textbook. Okay. Jadi sebelum ni kita dah buat latihan untuk kita latihan verbal dan kita menggunakan trace untuk kita dapat outputnya. Output akan keluar di paparan output sini. Okay. Tapi bila kita publish, kita tak akan dapat lihat output tu, sebab output tu trace tu hanya kita dapat lihat dalam animate CC. Okay. Jadi pertamanya kita akan gunakan text box. Okay. Jadi kalau kita zoomkan sini, bukannya rectangle tu lah, kena ingat dia text tool ni. Kita kena gunakan text tool. Okay. Jadi bila kita buat text tool, kita akan dapat option kat sini. Atas yang ni, kita tengok atas ni, dia ada static text. Static tag ni yang biasa kan kita gunakan lah. Biasa kita gunakan untuk buat label, untuk kita type. Kemudian kalau kita klik di sini, kita akan dapat dynamic text. Dynamic text ni tujuannya berfungsi sebagai untuk memaparkan variable. Okay. Dan satu lagi adalah input text. Input text ni jika sekiranya kita nak input ataupun kita nak type data dalam komputer. Okay. Okay. Jadi pertamanya kita akan gunakan dynamic text. Okay. Okay. Jadi kita macam mana kita nak buat? Kita pilih dynamic text. Okay. Jadi color, sebenarnya color dia, ini size, color semua adalah kalau kita buat warna putih sudah tentu nampak kan, sebab color background pun stage dia putih. Jadi kita tukar sini warna hitam atau warna lain. Ini size dia. Kalau kita buat size lebih besar, dia akan jadi besar lah. Okay. Kemudiannya kita akan lukis, kita klik dan tarik. Jadi dia akan lukiskan dia punya. Kemudiannya kita kat sini kita kena letak nama variable. Nama instant name. Instant name ni apa? Instant name untuk text box ni lah. Contohnya kalau kita tengok dalam exercise. Dan exercise ni kita bagi nama dia papar salam ni. Jadi kita bagi nama sini papar salam. Kita typekan di properties papar salam. Enter. Okey. Kemudiannya kita boleh typekan kita punya action, kita punya variable. Okey, jadi kita klik di kita punya keyframe ni dan kita right click action ataupun tekan F9. Okey, kemudiannya kita boleh declare variable kita. Kita tengok dalam exercise ni kita namakan dia contohnya nama variable nama. Jadi kita nak macam nak declare variable, kita gunakan var ya. Dan kita akan lihat di sini dia akan bertukar menjadi warna purple. Purple ni maksudnya kita gunakan keyword ya. Jadi contohnya kita gunakan nama. Dia nama. Okay. Dia buat cuba contoh sama juga. Sama juga Abu. Punya keyboard ni dia paper line style lain. Kita saya gunakan on screen keyboard saya. Okey, nama sama juga Abu. Okay. Kemudiannya jika kita nak paparkan nama ni ke dalam papar salam tadi, ni kita kena buat
kita kena buat dot text. Jadi dot text ni lah coding untuk kita buat paparkan teks. Dan juga nama. Jadi kita boleh cuba tengok control enter. Kita nampak sini abu. Jadi kita dia takkan keluar di output lah. Dekat sini dia ada warning dia suruh embedded to any text. Jadi lebih baik ini cadangan je lah. Jadi kita boleh embedded ni, kita pergi dekat kita pergi kat sini embed ni, dan kita pilih klik sini, dan kita klik OK. Saya bilang kita tekan embed ni dekat properties ni, dan kita klik yang ni dan kita klik OK. Okay, cuba kita tekan control enter. Control enter sekali lagi. Okey, dah tak apply error tadi. Jadi kita lihat sini, kita dah keluar teks. Jadi teks ni ikut size kita lah. Kalau katakan kita nak size dia besar, kita kena besarkan size teks box kita ni. Kita klik kat teks box kita dan kita besarkan size dia ni. Kita kasi letak dia 26. Okay. So, kita control enter, kita akan dapat size yang lebih besar. Okay. Dan warna pun ke warna setting kita ni. Okay. Jadi cara kita nak paparkan variable kita ke dalam text box ataupun dalam stage dalam hasil script. Okay. Selamat mencuba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.